Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi bersama saya. Untuk kali ini kita akan belajar bagaimana men-screenshot di Windows. Baik, sebelum itu mari kita kasih background dari video ini. Bentar ya. Ini dia. Oke. Untuk membuat suatu screenshot kita membutuhkan alat. Ya. Nama alatnya adalah snipping tool. Bisa kita cari di stack sini, snipping. Tunggu dulu, tunggu. Ah, ini dia, klik lu. Ah, udah klik ya. Muncul kotak dialog. Ah, nih. Udah muncul, kita bisa milih banyak. Kita bisa pilih free itu suka-suka kita. Ini untuk yang peta, ini sangkar. Ini untuk window, ini untuk full screen. Untuk menundanya kita bisa klik ini lagi. Nah, kita tunda ya. Misalnya kita ingin mengabadikan momen ini misalnya ya. Nah, main dinosaurus nih. Nah, ini kan lagi seru-serunya nih, misalnya mati. Nah, ini ada event-event tertentu nih. Kita ingin screenshot. Kita buka lagi snipping tool ya. Kita bisa pilih sekati. Misalnya kita pilih yang tunggal aja ya. Nah, ini untuk yang persegi. Oke, dah. Ini kita singkirkan dulu. Misalnya kita ingin mutu ininya, dinosaurusnya, kita putu. Ini ya, misalnya ya. Ah, sap. Ah, dah. Ini kita bisa ngasih tanda kok di sini nih. Misalnya pakai pulpen nih. Kita kasih nih salah. Ah, ini namanya apa? Dinosaurus, gitulah ya. Ah, bisa juga pakai nih. Lebih tebal kayak kaligrafi gitu ya. Misalnya nih skornya berapa, tengok nih skor aku nih 41 misalnya gitu ya. Nah, saya tidak jadi kita bisa ini nih, kita bisa hapus ini sudah nggak jadi. Nah, setelah kita suka kita bisa save ini, kalau nggak suka kita bisa close. Setelah ini kita save ya, save lo sabar. Nah, nih save di desktop misalnya ya. Nah, kasih nama. Namanya tadi apa? Snipping aja misalnya ya. Snip. Nah, namanya snip aja. Oke, kita save. Dah. Coba kita lihat di desktop. Mana desktopnya nih? Ini dia. Kita buka coba ya fotonya ya. Mana fotonya? Ini yang kita tadi screenshot. Udah jadi. Sekarang kita sudah bisa membuat screenshot di Windows. Yeay. Kalau ada tanyaan bisa tanyaan di sini di Facebook saya. Silakan di add. Insyaallah tanya tanya aja di pesan ya. Promosi. Ya, ini namanya ajang promosi ya. Semoga membantu ya, Bro. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.